yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Ku bersyukur pada-Mu. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Bersyukur Tuhan, terima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Terasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, katamu terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Jiwaku lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Shalom Victorious People, salam jumpa untuk Anda sekalian. Senang sekali kita berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer. Di hari yang berbahagia ini, kita mau dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita dan menerangi segala jalan kehidupan kita. Dan sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Anda sekalian untuk bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Dan saat ini oleh karena perkenanan Tuhan, kami dipertemukan untuk bersama-sama membahas mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, mengajarkan kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Berkati kami dan biarlah firman Tuhan boleh kami terima sebagai benih yang unggul dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya mendengarkan saja akan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya agar nama Yesus dipermuliakan. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya setiap kita tidak asing dengan yang namanya aktivitas doa. Dalam kekristenan kita memiliki definisi doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Doa adalah aktivitas yang membuat kita bersama-sama dengan Tuhan. Apapun itu definisinya, doa itu memang sesuatu yang penting, sesuatu yang utama. Di mana isinya bagaimana Victorious People dan saya berbincang-bincang, berkata-kata. Bahkan ada yang berkata doa itu adalah bagaimana kita ngobrol sama Tuhan. Nah, di dalam doa ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur. Dan juga ada permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, Victorious People, kalau bicara mengenai permohonan, tentunya apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita rindu Tuhan jawab. Kita rindu Tuhan realisasikan dalam kehidupan kita. Saya tidak percaya kalau ada orang Kristen berdoa, lalu meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu dia nggak kepengen Tuhan jawab doanya. Saya nggak percaya akan hal itu. Semua kita ingin doanya direspon oleh Tuhan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita belajar, ya, bagaimana supaya doa kita adalah doa yang dijawab, ya, di mana permintaan Victorious People dan juga saya direalisasikan oleh Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan kita pelajari dan kiranya ini akan mengajarkan kita dan memberkati kita semua. Ayat yang pertama kita perhatikan dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ini bukan ayat yang asing di telinga kita, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-16, dikatakan demikian, karena itu, ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kalimat yang terakhir yang kita perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada dua elemen penting yang dikatakan dalam ayat ini memberitahu kepada kita bahwa doa itu besar kuasanya, ya. Nah, apa dua elemen itu? Yang pertama dikatakan adalah kalau doa itu yakin didoakannya. Karena di ayat yang lain Alkitab juga mengajarkan, kalau kita ini menjadi orang yang bimbang, maka orang bimbang tidak terima apa-apa. Orang ragu tidak terima apa-apa. Jadi kalau kita melakukan di dalam Kristus, harus ada keyakinan, harus ada iman di dalam kehidupan kita. Nah, elemen yang berikutnya, Victorious People, dalam ayat ini dikatakan, bukan hanya sekedar yakin, ya, bukan hanya sekedar yakin, tetapi yang yakin ini adalah orang yang benar, ya, orang yang benar. Jadi kita harus menjadi orang yang benar, yang punya keyakinan dengan apa yang kita doakan, maka doa itu akan besar kuasanya. Jadi seringkali kita diingatkan ini bukan perkara doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Ada orang jago sekali berkata-kata di dalam doanya, begitu indahnya rangkaian kata yang dia ucapkan, bagaikan puisi yang indah di telinga kita. Tetapi rupanya Alkitab berkata bukan yang seperti itu yang besar kuasanya, karena tidak ditentukan oleh banyaknya kata-kata atau indahnya kata-kata yang diucapkan oleh orang yang berdoa. Yang menentukan adalah, Victorious People, saudara dan saya, apakah kita orang yang benar? Apakah kita orang yang benar? Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Roma 8, ya, Roma 8 ayatnya yang ke-30. Saya akan
upayakan untuk membukanya bagi kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Menjadi orang benar bukan serta-merta, karena pada dasarnya kita bukan orang benar, Bapak Ibu Saudara. Kita berkata Roma 3:23, kita ini adalah orang yang rusak karena dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, Yesus hadir lahir sebagai manusia untuk menebus kita semua. Dan dengan kuasa penebusannya, dengan kuasa darah-Nya, kita ditentukan, lalu kemudian kita dibenarkan, kata Alkitab. Jadi sebetulnya kita ini gak layak, dan orang gak layak gak bisa mendatangi Tuhan. Melihat Tuhan juga tidak bisa. Nah kalau melihat dan mendatangi Tuhan saja tidak bisa, maka apalagi kalau dia berkata-kata. Yesaya 59 ayat kedua berkata bahwa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan itu dosa kita. Jadi kalau kita adalah orang yang berdosa, habit kita, kesukaan kita, keterikatan kita adalah hidup di dalam dosa, maka Tuhan tidak akan mendengar perkataan kita. Kalaupun dia mendengar, dia tidak bisa merealisasikannya karena dia kudus adanya. Dan dia tidak bisa melanggar kekudusannya, victorious people. Nah untuk itu kita berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ini dibenarkan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menerima pengampunan daripada Tuhan, maka dosa kita diampuni, kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita dibenarkan, maka di saat itulah kita menjadi orang yang benar. Nah, orang yang benar, ya, Efesus 1 ayat 13 berkata kita dimateraikan dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan membawa kita kepada keseluruhan kebenaran-kebenaran. Nah jadinya, victorious people, saya percaya kalau kita adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, kesukaan kita adalah hidup dalam kebenaran. Kesukaan kita adalah mendengarkan dan melakukan yang namanya kebenaran. Nah maka dari itu kita akan banyak baca Alkitab, kita akan banyak dengar firman Tuhan. Ya, kegemaran kita adalah dengar perkataan Tuhan, dengar perkataan Tuhan. Jadi semakin kita banyak mendengar perkataan Tuhan, maka itu akan membawa saudara dan saya tahu kehendak Tuhan. Tahu kesukaan Tuhan, tahu keinginan Tuhan. Nah kalau kita sudah tahu keinginan Tuhan, maka kita sudah tahu, kalau kata orang, udah tahu selahnya gitu loh ya. Sudah tahu kuncinya nih apa, supaya direalisasikan sama Tuhan. Nah kita baca satu ayat lagi dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14 dan 15. Alkitab berkata demikian, dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau, ya, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, ya, dikatakan bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. Kalau kita tahu, ya, Tuhan memiliki apa yang ada pada-Nya dan itu yang kita minta kepada-Nya, maka Tuhan tidak akan tahan-tahan, Bapak Ibu Saudara. Misalnya, kita tahu bahwa Alkitab berkata Tuhan itu Allah penyembuh. Dia Jehovah Rafa, dia punya kesembuhan di dalam hidupnya. Nah, maka dari itu, ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan dan kita meminta kesembuhan daripada-Nya. Nah, tadi saya katakan Tuhan punya kesembuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan tahan-tahan sesuatu yang baik kepada anak-anak-Nya. Nah, karena kita minta kesembuhan di mana dalam Tuhan ada kesembuhan,
ya pasti kesembuhan itu akan diberikan. Tapi dengan catatan pada kesempatan ini, Victorious People, kesembuhan itu bukan hanya bicara kesembuhan fisik, ya. Karena ada orang berkata begini, saya itu minta orang ini sembuh, Pastor. Tapi kok yang ada malah dia dipanggil pulang sama Tuhan. Nah, mari kita pikirkan dengan pikiran yang lebih dalam di dalam Kristus, bahwa kesembuhan itu bukan hanya fisik. Kesembuhan bisa kesembuhan fisik, bisa kesembuhan jiwa, bahkan bisa kemerdekaan roh di dalam dia. Nah, memang bisa saja, Bapak Ibu Saudara, kesembuhan yang diterima oleh seseorang adalah dia pulang ke rumah Bapa, di mana ketika di rumah Bapa, dia tidak lagi mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan. Itu juga kesembuhan. Nah, jadi kalau kita minta kesembuhan sama Tuhan, yakin nggak itu akan direalisasikan? Ya, dia pasti akan memberikannya, karena itu ada padanya. Apalagi, kalau misalnya kita berkata, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang penuh kasih. Wow, itu alamat yang tepat, Victorious People. Karena Allah kita Allah yang kasih. Jadi kalau kita minta supaya kita menjadi orang yang mengasihi, kita minta kasihnya dia, Tuhan turun atas kehidupan kita, itu pasti terjadi. Karena dia punya hal seperti itu. Nah, sekali lagi, kenapa kita bisa minta kesembuhan? Kenapa kita bisa minta kasih? Kenapa kita bisa minta yang lainnya yang ada di dalam dia? Karena kita tahu, ya. Karena kita tahu kebenaran itu. Karena kita rajin membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran itu. Jadi apapun yang kita minta kepadanya, Tuhan pasti akan memberkatinya. Jadi hari ini, jangan-jangan doa kita tidak dijawab, karena kita minta sesuatu yang memang Tuhan gak sediakan buat kita. Atau kita minta sesuatu yang memang tidak cocok buat kita. Tidak kita butuhkan dalam hidup kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu Bapa. Bapa yang baik adalah Bapa yang memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita minta dan itu sesuai dengan hatinya, jangan ragu, Tuhan pasti akan menjawabnya. Tetapi kalaupun tidak dijawab, bersukacitalah karena itu yang terbaik bagi setiap kita. Pastikan, Victorious People, kau adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, yang kesukaannya adalah kebenaran, tahu kebenaran, sehingga tahu hatinya Tuhan, dan itu yang kita minta di dalam doa kita, maka percayalah doamu akan diberkati Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, Engkau dahsyat, Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ajar kami untuk mengenal hatimu, ajar kami untuk mengerti kehendakmu. Sehingga di dalam doa kami tidak berisi permintaan-permintaan yang hanya memuaskan nafsu kami sendiri. Tetapi doa kami penuh dengan permohonan supaya kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Maka dengan demikian kami yakin dan percaya, tidak ada doa yang kami sampaikan kepada Tuhan yang tidak diberkati Tuhan. Berikan kami hikmat anak-anakmu ya Bapa di surga, sehingga kami terus bisa sejalan, sehingga kami menikmati doa-doa kami selalu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.